cara memasang pintu etalase agar tidak benturan dengan tiang atau tidak benturan dengan pintu satunya. Gini caranya, guys. Ini jangan lupa subscribe ya. Agak dipreskan dengan tang, ya. Agar ini tidak goyang dan tidak tabrak. Benturan lagi, kita kasih di sini, dikasih ganjel melamin ya. Dikasih ganjel melamin satu agar tidak benturan dengan pintu. Ya. Saya di sini menggunakan bahan 1x1. Ini ya. Dan gini kami menggunakan sini kita menggunakan ini kira-kira lebarnya itu kayak segini. Nah, ini agar tidak benturan pintu. Itu jaraknya di sini kira-kira saja, kira-kira 5 cm ya, atau 6 cm agar bisa mengunci ya.